Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Dan kembali lagi bersama saya, Anwar Silalaki. Pemirsa, kali ini kembali lagi bersama saya akan membawakan berita yang tidak penting dan juga tidak berfaedah. Dan pemirsa, tadi bersama-sama kita telah menyaksikan video yang sangat menegangkan. Dan seperti biasa, setelah kita melihat video, kita akan langsung mengundang tamu istimewa untuk datang ke studio. Ini dia, Master Limbas. Luar biasa, baru datang udah atraksi. Sekali lagi bisa? Duduk. Kasian Master. Dia datang-datang udah gak kuat katanya. Kita cuma ngundang Master Limbat yang asli. Untuk yang palsu bisa keluar. Gada. Ini asli, gada lu. Jangan ngaku-ngaku, coba lihat. Coba lihat mana. Nih, ini alisnya palsu. Ini asli. Kita mau lihat kira-kira kalau memang Master Limbat yang asli dia bisa memecahkan batu bata ini ya. Silakan Master Limbat yang asli, tepuk tangan dong. Oh, jadi Master Limbat yang asli bilang katanya dia pengen tampil yang kedua. Jadi untuk Master Limbat yang palsu dulu. Ayo dong Master. Buruan. Sabar. Sayang. Oh, jadi ini asli. Udah seru gadungan. Ini mau ngapain nih? Oke, ini mohon untuk jangan ditiru sama pemirsa di rumah. Karena adegan ini sangat berbahaya. Oh my God! Master Limbat! Udah! Sakit! Gua kesel banget kalau salaman sama dia! Rudy! Aduh, ih! Banget tangan gue! Nggak ada! Nah, pemirsa! Rasanya kurang komplit ya, Master Limbat ini kan memang salah satu master yang memang sangat berbakat di dalam dunia sulap. Dan sekarang Anwar ingin mengundang
salah satu orang yang memang berperan penting di karir Master Limbad. Master Limbad sudah siap? Sudah siap? Dan langsung saja kita mengundang bintang tamu berikutnya. Oh ya, tapi sebentar. Sebelum mengundang bintang tamu, Anwar bakal melihat dulu beberapa tayangan tentang Master Limbad di beberapa karirnya. Ini dia, check it out. Entah kenapa saya merasa bahwa dari tadi jam 9 saya nonton, baru kali ini saya melihat orang yang kayaknya cocok menyandang gelar The Master, ya cuman dia itu tadi. Siapa? Mr. Limbad. Limbad, oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Langsung kita sambut dia, Deddy Corbuzier. Pikiran adalah sesuatu yang dapat Anda kontrol. Ketika Anda berhasil menguasai pikiran Anda sendiri, maka Anda akan bisa mengontrol dunia ini. Sebagai bukti, Anwar. Mas Deddy. Kita tahu Anwar adalah seseorang yang luar biasa, host dari acara ini yang hebat. Boleh tepuk tangan untuk Anwar. Dan semua orang pun tahu bahwa saya biasanya membengkokkan sendok. Kali ini, saya akan membengkokkan Anwar. Lagian ya, tanpa lu bengkokin, aku bengkok. Deddy Corbuzier! Sayang saya. Oh, panggil sayang Lim Lim. Lim. Lu kemana aja? Oh my god. Lu manggil tau. Sakit. Dukur lu. Rasain lu. Kan gua udah bilang Yudi gua sama pelukan. Kan? Master Limbad terus! Aku tunduk nih! Terus Master Limbad! Terus! Ntar! Masalahnya bukan di pelukannya! Apa ya?